السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'ad InsyaAllah bagi hari ini kita akan baca hadis yang ke-11 Hadis yang ke-11 ini diberi judul oleh mu'allif Fudhuullah Ta'ala ijabatus sa'il wa tahdhir min katsmil ilmi menjawab orang yang bertanya dan peringatan dari menyembunyikan ilmu. Qala al-muallif hafizahullah taala an Yazid ibn Hurmuz anna Najdada kataba ila ibn Abbas radhiyallahu anhuma yas'aluhu an khamsi khilalin dari Yazid bin Hurmuz Yazid bin Hurmuz disebutkan di sini at-ta'rif bir rawi tentang perawi hadis ini beliau adalah faqihul Madinah beliau adalah orang yang faqih di kota Madinah namanya Abu Bakar Abdullah bin Yazid bin Hurmuz Nama aslinya adalah Abu Bakar Abdullah bin Yazid bin Hurmuz fit Beliau terhitung kalangan tabi'in Kana yata'abbadu wa yata Beliau dikenal sebagai orang yang ahli ibadah dan zuhud. Wajalasahu al-Imam Malik kasiran wa akhada anhu. Yazid bin Hurmus ini banyak duduk di majlisnya Imam Malik karena Imam Malik rahimahullah beliau adalah imamu dari al-Hijrah. Imam Madinah. Dan mengambil ilmu dari Imam Malik ini Yazid bin Hurmus menceritakan Anna Najdah Anna Najdata Najdah ini Qawmun minal khawarij minal haruriyah yun ila Najdah ibn Amir al-Haruri al-Hanafi Najdah ini adalah satu kaum dari kalangan kaum khawarij di mana Najdah ini nama aslinya adalah Najdah bin Amir Al-Haruri Al-Hanafi sehingga para pengikutnya disebut dengan An-Najdad Khawarij Berasal dari kata khawarij yang artinya keluar, jamaknya khawarij. Di mana kelompok ini di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sudah muncul dan tidak mengakui kekhilafahan beliau radhiyallahu an. Awalnya adalah seseorang yang disebut dengan Dulh yang pernah protes kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam membagikan ghanimah Nabi sampai ditegur Adil ya Muhammad Adillah engkau wahai Muhammad maka Rasulullah pun marah beliau menyampaikan kalau aku sebagai utusan Allah tidak bisa berbuat adil siapa lagi yang bisa berbuat adil Kemudian beliau mengatakan saya khruju min di -di qawmun Akan keluar di kelompok orang ini Satu kaum yang kalian wahai sahabatku minder melihat sholat kalian dibandingkan sholat mereka Puasa kalian dibandingkan puasa mereka Tetapi mereka keluar dari Islam ini ya Melesat sebagaimana anak panah keluar dari busurnya Ini adalah cikal bakal pemikiran orang-orang khawarij yang Ali bin Abi Thalib saat itu juga dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumpas golongan ini dengan ciri-ciri di saat terjadinya itu pimpinannya itu badannya dempal kemudian lengannya ini seperti payudara wanita yang metekel gitu dan diperangi juga oleh Ali bin Abi Thalib ketika mereka membangkang kekhilafahan beliau maka ketika setelah terjadi peperangan ceritanya dan mereka kalah, Ali bin Abi Thalib mencoba untuk mencari-cari apa yang dulunya pernah dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beberapa saat Ali bin Abi Thalib belum mendapati tanda-tanda seperti yang diceritakan Nabi. Sampai Ali bin Abi Thalib itu menyesal karena melihat bagaimana ibadah mereka luar biasa, mata mereka cekung, karena banyaknya mereka melayan tidak tidur, badan mereka kurus karena banyaknya puasa mereka. Sampai Ali mengatakan lakot kotal na ahiyaron Ini kalau saya tidak mendapati ciri yang seperti dikatakan Nabi, kita berarti telah membunuh sebaik-baik manusia. Lalu dicari lagi, kemudian ditumpukan mayat-mayat itu, beliau kemudian membalik dan ternyata ditemukan persis seperti yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri fisik tadi itu. Maka diceritakan Ali bin Abi Thalib pun sujud syukur. di antara pengikut-pengikutnya yang masih ada termasuk di sini disebutkan tadi adalah namanya Najdah bin Amir al Haruri al Hanafi. Ini pernah kata Ba'ilah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan itu walaupun yakrohuhu walaupun Ibnu Abbas ini benci terhadap yang namanya Najdah bin Amir ini tetapi karena beliau ditanya maka beliau khawatir kalau tidak jawab berarti menyembunyikan ilmu Maka ketika Najudah bin Amir ini bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang lima hal, maka beliau faqala Ibnu Abbas, "Laula an aktuma ilman, ma katabtu ilaihi." Sekiranya aku tidak dikatakan menyembunyikan satu ilmu, aku tidak akan membalas surat yang berisi pertanyaan dari Najudah ini. Kemudian isi suratnya kata Ba Ilaihi Najdah. Najdah tadi menulis surat kepada Ibnu Abbas. Amma ba'du. Fa akhbirni hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakzu bin nisa. Ada lima pertanyaan yang diajukan oleh Najdah dan semuanya dijawab oleh Ibnu Abbas. Kabarkan kepadaku Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulunya itu berperang dengan membawa para wanita? Artinya para wanita diikut sertakan dalam berperang. Ghazwah itu adalah satu peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima. Ada peperangan melawan kaum kafir, orang-orang kafir yang Nabi tidak ikut. Beliau hanya menunjuk satu orang menjadi panglima. Ini namanya namanya apa? Sariyah. Kalau Ghazwa itu Nabi sebagai panglima langsung. Ketika beliau menunjuk orang lain maka namanya Sariyah. Jumlah pasukannya lebih kecil. Beda dengan Ghazwa yang lebih besar. Nah, apakah pertanyaan pertama, Nabi dulu berperang dengan mengikut sertakan wanita? Yang kedua, wahalka na nabi sahmin. Apakah wanita yang ikut perang itu juga mendapatkan gonima, misalnya berupa anak panah, busur? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wahalka tulus Apakah dalam peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membunuh anak-anak? Yang keempat, wamata yang kodi muliatim. Kapan berakhirnya status anak yatim sehingga sudah tidak dianggap sebagai yatim lagi pertanyaan keempat pertanyaan kelima wa anil humus tentang seperlima harta peperangan dengan bagian seperlima liman huwa untuk siapa ini ada lima pertanyaan yang diajukan oleh tokoh khawarij ini kepada ibnu abbas ibnu abbas menjawab walaupun beliau sebenarnya benci terhadap kebitahannya dalam masalah akidah orang-orang khawarij ini tetapi karena beliau tadi di awal sudah mengatakan laula an ilman sekiranya aku tidak dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Najdah ini Bakata Ba Ilahi Ibnu Abbas lalu kemudian beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menulis surat sebagai balasan dari pertanyaan Yazid bin e, Najdah dari Najdah ini beliau mengatakan katab tatas aluni di dalam surat itu engkau telah menulis surat bertanya kepadaku halkana yang pertama halkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bin nisa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang menyertakan para wanita dan Ibnu Abbas ini ya putra dari Abbas, salah satu paman Nabi yang beriman. Nabi memiliki empat paman ya yang saat beliau jadi rasul yang dua ini mati dalam keadaan kafir, yang dua beriman. Yang mati dalam keadaan kafir Abu Thalib. Yang kedua Abu Abu Lahab Abu Lahab kan? yang beriman dua Sinten <coughs> ini Abbas dan Hamzah maka putranya yaitu Abdullah bin Abbas pernah nopo berarti anak ipaman ini pernah nopo eh? sepupu nah. misalnya anak sepupu bahasanya bingung Wato ay. niku basa Jawa. Kemudian beliau Ibnu Abbas termasuk orang yang faqih. Karena didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihu fid wa 'allimhu tawil Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama dan pandai dalam mentakwil, maksudnya mentafsirkan Al-Qur'an. Maka di antara julukan beliau adalah turjumanul Qur'an. Maka ilmunya sangat luas sehingga jadi rujukan para sahabat yang lain. Dikenal sejak masa muda beliau sejak kecil orang yang faqih. Hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakzubin nisa? Pertanyaan pertama Engkau bertanya kepadaku apakah Rasulullah berperang menyertakan para wanita? Wa qad kana Iya. Dulu Nabi ketika berperang memimpin perangan beliau juga menyertakan para wanita. Apa tugas mereka? Fayudawinal jurha. Mereka tugasnya mengobati pasukan yang terluka. Tidak berada di garis depan untuk berperang tapi tugasnya adalah mengobati pasukan yang terluka dan mereka diambilkan dari ghanimah wa bisah min falam yadrib lahunna adapun pertanyaanmu apakah mereka juga diberi misalnya busur panah disebutkan penjelasannya di sini bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang jelas yang pertama beliau menyertakan wanita di mana tugas para wanita adalah mengobati pasukan yang terluka tetapi mereka tidak diberi wonima dalam takaran yang tertentu artinya sebatas mereka diberi saja tidak ada ketentuan berapa yang akan mereka terima Selanjutnya falam yadrib lahunna wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul asibyan Yang kedua kamu bertanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh anak-anak Maka dikatakan, amma qatlu ahlil harbi haram, lam an nisa. Anak-anak yang ada di medan perang tidak boleh dibunuh dan Nabi saw tidak pernah melakukan itu. Termasuk juga para wanita jika mereka juga tidak ikut berada di medan perang. Berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Fa in Kalau memang mereka itu ikut berperang, walaupun anak-anak mereka dipersenjatai, ya, Berhadapan langsung dengan kaum muslimin, maka boleh untuk dibunuh mereka itu. Di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa wa sibyan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anak-anak dan para wanita. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Islam ya yeah itu agama yang penuh dengan etika dan norma walaupun dalam keadaan berperang di mana dalam berperang itu kalau enggak membunuh dibunuh tetapi dikecualikan ya mereka yang tidak boleh dibunuh karena di samping mereka tidak ikut berperang secara langsung seperti anak-anak, para wanita, termasuk rahib-rahib mereka, pendeta mereka yang berada di gereja-gereja mereka, tidak boleh menebang pohon, merusak Kemudian tidak boleh taslis, taslis itu artinya mencincang, memutilasi orang yang sudah mati. Adapun orang kafir, mereka tidak mengenal etika peperangan seperti ini. Kebencian mereka yang luar biasa, misalnya kepada kaum muslimin, menjadikan mereka berbuat sesuka hati mereka. Maka dua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, para wanita kadang diikut sertakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas mereka mengobati orang yang luka, kamu dari kaum muslimin, kemudian misalnya juga memberi minum kepada mereka ya, termasuk menyiapkan perbekalan yang diperlukan. Itu tugas wanita tersebut, para wanita itu. Dan tidak ada ya, takaran tertentu jumlah tertentu berapa mereka membawa apa diberi ronima al imam ash masih pada poin yang pertama mengatakan wadhohir annahu la yusamulin nisa wasibyan walabid wadzimmiyin wa mimma fihi bi anna sallallahu alaihi wasallam yang zahir bahwa para wanita termasuk anak-anak walaupun mereka ikut membantu peperangan serta hamba sahaya dan orang-orang dimi mereka tidak mendapatkan jatah dari ghanimah peperangan dan ketika nabi memberikan mereka misalnya busur maka itu adalah berupa ar-radhu ar itu ar al-atiyah al, al pemberian yang sifatnya sedikit saja tidak ada takaran tertentu baik yang ketiga pertanyaannya pertanyaan najdah kepada ibu Abbas radhiyallahu anhu mata yang qadhi hukmul yutmi kapan berakhirnya seseorang atau anak menyandang status yatim Beliau menyampaikan ketika pertanyaan yang ketiga ini. Wa katabta tas'aluni mata yang qadiyut Yang ketiga engkau menulis pertanyaan kepadaku kapan berakhirnya status anak yatim. Fala amri innar rajula latan butul hayatuhu. Sesungguhnya seseorang atau anak tumbuh jenggotnya wa innahu la akhdhi dan sesungguhnya dia sungguh masih lemah li mengurus dirinya sendiri dhaiful ata minha dia pun lemah artinya menerima pemberian darinya fa idza akhadha li nafsihi min salihi ma ya'khudun nasu jika dia sudah mampu ya, mengurus dirinya sendiri, mengambil apa yang terbaik, sebagaimana orang dewasa bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dan tidak, maka berarti sudah habis status keyatiman dia. Di sini dibahas adat, beberapa tambahan definisi tentang anak yatim yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Wa tasarrufuhu wa lahu fi amwalihi. Kapan seseorang status yatimnya itu habis sehingga tidak disebut sebagai yatim lagi sehingga dia berhak untuk mentasarrufkan membelanjakan harta miliknya dan berhak untuk diapakan harta yang dia miliki fa innal yutma la yang qati bi mujarradil buluk sebagian ulama mengatakan dengan keterangan Ibnu Abbas tadi bahwa status yatim itu sebenarnya tidak semata-mata terputus hanya karena baliknya seseorang wala bi ulu dan tidak dengan banyaknya umur bal la an yadhhara minhu ar tetapi harus nampak sifat rus dia kerositan dia fitnihi wa malihi yang nampak dalam agama dan hartanya di mana seseorang sudah bisa membedakan ketika dia membelanjakan hartanya itu bermanfaat atau tidak dan juga terlihat dalam keberagamannya keberagamaannya Maka tadi Ibnu Abbas mengatakan di dalam jawaban yang beliau sampaikan kepada Najda, walaupun anak itu sudah tumbuh jenggotnya, tetapi karena dia masih lemah, tidak bisa membedakan mana maslahat, mana mafsadat untuk harta dan dirinya, maka hal seperti itu tidak bisa semata-mata kemudian dianggap sebagai seseorang yang sudah terlepas dari status yatim. Beliau memberikan tambahan, dia harus memiliki sifat Ar-Rusdu tadi itu sudah bisa membedakan bukan semata-mata baliknya dia namun kebanyakan ketika seseorang sudah balik maka dia sudah bisa membedakan maka fuqoha itu sebelum balik ada namanya tamyiz tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan walaupun dasar ini bahaya ini tidak ini boleh ini tidak boleh dasar-dasarnya saja ya. Yes. Misalnya anak umur sekitar 7 sampai 8 tahun ini sudah bisa diajak bicara, oh ini tidak boleh, jangan dilakukan. Dia sudah faham itu. Itu ya. nah, bulunya seseorang, baliknya seseorang ya, ada tanda-tanda fisik juga ya. Tidak hanya tanda-tanda fisik kata Ibnu Abbas, tapi juga ada kematangan dalam apa namanya? jiwanya dalam mengatur dirinya dan hartanya. Kalau tidak bisa maka termasuk safi sufaha. Maka dalam Al-Qur'an dilarang wala tu tusufaha amwalakum. Jangan kamu berikan harta kalian kepada anak-anak yang orang-orang yang safi sufaha, yang belum belum bisa memanage, mengontrol, menggunakan harta itu untuk yang maslahat. Fa ma amrul yatim, jika sudah tegak perkara keyatimannya bi rusdihi dengan nampaknya kerositannya wabana husnu tasarrufi dan dia pun bisa mengontrol ya amalannya agamanya dan hartanya faqad inqadha hukmuhu wa jaza daf'u malihi lahu wa jaza an an yatasarrafa fihi maka berarti hukum keyatiman dia sudah habis dan boleh bagi dia untuk mengelola hartanya ya dan mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan keinginannya yang maslahat untuk dirinya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama seperti itu seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Malik serta jamahirul ulama. Ya. Jadi ada ada apa namanya? Ada tambahan bukannya sekedar balik saja. Imam Ahmad bin Hambal beliau dan juga ulama Hanabila ini mencukupkan pada status kebalikan seseorang anak balik maka di situ sudah disebut dengan status yang bukan yatim lagi maka dalam jual beli pun di mata syafi'i itu ya, yang belum balik belum bisa apa namanya membedakan uang besar dengan uang kecil maka status jual belinya bisa dikatakan tidak sah namun jika uangnya itu kecil Taulama masyafi'iyah boleh walaupun anak itu belum balik jadi tidak dikatakan tidak sah 100% tapi mereka mengecualikan misalnya anak SD dikai duit saya ketahui ya, sangoni sekolah saya nah, ini dodol tapi kalau misalnya dikai duit lima ya, mereka family harus tahu lima nah, ribu. Kalau Imam An Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, rahimahullah wabihi kalas syafi'iyu dengan pendapat tambahan seperti Ibnu Abbas tadi itu status yatim berakhir. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, wajamahi ulama dan juga jumhur ulama an nahuk maliyatim lah yang kotiu bimucar rodil bulu. Bahwa yatim itu tidak serta merta terputus hanya sekedar baliknya seseorang tetapi la buddha an yadhara minhu rusdu harus nampak sifat rasyidnya dia dalam agama dan hartanya apalagi kalau sudah sudah dewasa seperti usia di atas 15 tahun ya maka ya, ulama ini sepakat untuk mengatakan bahwa dia sudah tidak balik lagi Kecuali dia dalam kondisi misalnya majnun ya. Maka itu jelas karena salah satu mukallaf Makna mukallaf itu adalah al-balik al-akil Orang yang terbebani syariat ya, Di samping balik juga berakal Itu pertanyaan yang keempat yang diajukan oleh Najeda. Kapan berakhirnya status anak yatim dijawab Ibu Nabas tadi. Yang kelima, ammal khumusu minal Seperlima perlima ini pinten persen dari 100? 20 persen ya. 20 persen dari ghanima untuk siapa? Liman yudfa'u wa man ya untuk siapa diberikan dan siapa yang mengambilnya fa'ajabah radiyallahu anhu maka beliau ibn Abbas radiyallahu anhumah fa'ajabah radiyallahu anhumah biqaulihi wa katabta tas'aluni anil khumus engkau menulis juga dengan bertanya tentang seperlima liman huwa untuk siapa dia untuk siapa seperlima itu wa inna kunna nakulu huwalana sesungguhnya kami mengatakan bahwa seperlima itu untuk kami artinya untuk Rasul dan kerabat beliau ini 20 persen tentang Al-Anfal harta rampasan perang Yasa'lunaka anil anfal kulil anfalu lillahi war, war rasul mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakan, itu hak mutlak Allah dan Rasul-Nya. Seperlimanya, 20% adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Nah, Ibnu Abbas jelas termasuk alul Bait. Fa'aba abah alaina munadaka, tetapi justru kerabat kami itu merasa keberatan terhadap hal tersebut. Wahua khumusul khamsi minal fai'i wal magnam alladhi ja'alahu allahu lidawil kurba yang telah Allah jadikan bagi kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aba alayna qawmuna dhaka tapi kemudian dikomentari sendiri Ibn Abbas kerabat kami enggan ay ra'au annahu la yata'ayanu sarfuhu ilayna bal yasrifunahu fil masalih wa arada bi qaumihi amri min bani umayyah kenapa dikatakan bahwa kerabat nabi seperti yang disampaikan Ibnu Abbas dalam jawaban tadi itu kok enggan karena mereka melihat bahwa tidak ada ketentuan dalam memberikan hal tersebut kepada kerabat beliau tetapi mereka diberikan dalam hal yang maslahat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan diantaranya diriwayatkan dari Ubadah bin Somit, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika perang Hunain mengambil satu harta rampasan perang di samping apa namanya, hewan tunggangan dan mengatakan ya ayuhan nas innahu la yahillu afa Allahu alaikum qadru hadhihi illa al manusia sesungguhnya tidak halal bagiku dari harta rampasan perang ini kecuali seperlima saja kecuali seperlima dan sisanya dikembalikan kepada kalian maka kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alul bait beliau ini mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang dan itu pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi beliau dan pembagian wanimah itu sesuai dengan tingkat pengorbanan mereka dari sisi harta ketika ikut berperang orang yang berperang ikut berperang jalan kaki ya, melaku nggak ya, bawa kendaraan bawa kuda itu bagiannya lebih sedikit daripada yang bawa kuda bawa kendaraan ya, Wah, aku soro melaku berarti luwe akenda eh e, bondomu luwe didi apa muka bondo ya. hanya fisik saja jadi dihitung sesuai dengan tingkat pengorbanan dari sisi perbekalan mereka ketika terjadi peperangan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan-aturan ketika mereka perang menang mendapatkan harta gonima dan itu diteruskan sampai khulafah ur Dan sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa ghanima itu halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat beliau sampai hari kiamat. Ada empat pelajaran dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama wujubu sualil mar'i amma yushkilu alaihi minal masail. Wajibnya bertanya wajibnya seseorang bertanya tentang apa yang iskal atasnya dari masalah-masalah seseorang yang tidak mengerti satu permasalahan wajib bagi dia untuk bertanya wa ala man an yujiba bima huwa alhaq mutajarridan mutanazzihan wal hawa dan wajib bagi orang yang ditanya menjawab yang benar ya, bersih dari ta'assub dan hawa nafsu ya tadi Ibnu Abbas sebenarnya enggak senang dengan kebitahan ya dalam akidahnya orang khawaris tadi Najdah tetapi karena beliau harus menjawab ditanya tentang masalah al-haq maka beliau pun menjawab tidak berdasarkan hawa nafsu beliau sampaikan apa yang benar maka seseorang ketika ditanya walaupun dia misalnya menyimpang maka dia harus menjawab dengan satu kebenaran ilmu yang ada ya. tidak berdasarkan ta'asub kebencian kepada orang tersebut jangan sampai kebencian kepada satu kaum menjadikan kita tidak berbuat adil yang kedua Fatlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu keutamaan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa sa'ati wa ilmihi wa kodamihi dan luasnya ilmu beliau serta mendalamnya ya. jawaban beliau anil muskilat dari hal-hal yang sifatnya samar muskil fahuwa hibril ummah beliau adalah lautan ilmu umat ini wa min akabiri iha al dan diantara ya, para pembesar dari tokoh-tokoh Islam. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas ini pula yang diutus oleh yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai orang-orang Khawarij. Ribuan di antara mereka tersadar. Kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib, sisanya tadi masih membangkang. Yang ketiga, jawaju dzikri ma al mar'u almar'u minal ma'akhid wal ma'ajib li yujtanaba wa yu'raf wa la yu'addu hadza ghibatan fi haqqihi bolehnya menyebutkan ya, apa yang menjadi kelemahan seseorang ya. tujuannya supaya orang lain menjauhi dan mengetahui seperti tadi ya. beliau menyampaikan bencinya kepada Najdah. Ini supaya orang tahu bahwa akidahnya Najdah ini Khawarij ini salah. Dan ini tidak dianggap sebagai ghibah fi haktihi, ya, karena hal itu benar. Seseorang membicarakan kejelekan orang lain, ya, tujuannya agar orang lain tidak atau selamat dari kejelekan orang tersebut, maka dibolehkan. Yang keempat, ujubul mufasalah Baina ahlil haqi wal batil Wajibnya memisah Membedakan antara Ahlul haq dan batil Wa mujanabatu batu ahlil bidah Wal ahwa dan menjauhi Para pelaku bid'ah dan Hawa nafsu ya. Tadi dijelaskan oleh Beno Abbas Tentang masalah Najudah ini ya. Dan Khawarij ini ya, Dohirnya tentu masih Dihukumi Islam Dohirnya masih Islam. <tuh> Walaupun tadi tokoh yang awal ketika protes kepada Nabi dikatakan yahrujuna kama yahruju apa as asamu Mereka keluar sebagaimana keluarnya anak panah dari sojawani gendewo apa busurnya itu. Ya, ini dikatakan masih dalam lingkup keislaman mereka dan mereka dalam keyakinan mereka, dan muncul orang-orang seperti ini, ya, ya diperangi, ya. namun perlu di zaman akhir, ya, telah ah yang lebih lanjut ya, tentang orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, dan itu ditulis oleh banyak para ulama tentang akidah orang-orang khawarij yang bisa saja masih dianut oleh orang-orang sampai di zaman kita sekarang ini Wallahu a'lam <tik> Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita kaum ke muslimin berada di atas akidah yang benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana akidah yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan ulama yang mereka mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.